Headline News Harian Rakyat Sulsel hari ini, edisi 27 Desember 2023. Berita utama lagi menguji tuah Yusuf Kalla. Dukungan Yusuf Kalla kepada Anies Baswedan mendapat respon ringan dari tim pasangan lainnya. Pasalnya dukungan ini dianggap tidak banyak berdampak mengerek elektorat. Rekam jejak gagal memenangkan Presiden Joko Widodo pada pemilu sebelumnya membuat tim pasangan lainnya, khususnya tim Prabowo, cukup percaya diri untuk kembali menang di Sulawesi Selatan. Berita selanjutnya, rintis politik dinasti di parlemen. Dinasti politik tak dapat terelakkan pada setiap kontestasi pemilu. Pada pemilu 2024 di Sulawesi Selatan, beberapa politisi menyiapkan penerus untuk menjajaki kursi parlemen. Mulai dari anak hingga menantu dipersiapkan maju bertarung untuk memperebutkan dan mempertahankan kursi yang telah diraih. Berita terakhir, perayaan Natal berlangsung aman dan damai. Kementerian Dalam Negeri melalui Bina Administrasi Wilayah memberikan apresiasi kepada TNI Polri termasuk Satpol PP atas pengamanan Natal yang dilakukan. Apresiasi ini diberikan karena peran aparat negara ini membuat perayaan Natal berjalan lancar dan kondusif. Demikian headline news hari ini. Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.co. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.